السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه من ولا ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني Ya khu goholi amma badu Pertama-tama marilah kita pencetkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan rezeki yang paling utama yaitu nikmat Islam dan nikmat iman. Kemudian yang kedua, patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan kesempatan kepada kita duduk di majlis seperti ini, majlis yang insyaallah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Majlis yang insyaallah di sama Allah Subhanahu wa taala, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Di sini kita berkumpul tujuannya tidak lain tidak bukan untuk membahas seminar pemaparan atas seluruh pernyataan saudara kami yaitu Bapak Haji Roma Irama. Tujuan diadakan majelis seperti ini itu semata-mata bukan untuk menyalahkan orang lain atau bahkan sampai menjatuhkan orang lain. Tujuan diadakan majelis seperti ini hanya untuk mungkin meluruskan daripada apa yang belum benar atau apa yang belum tepat. Untuk menambah wawasan kita supaya uh, ilmu yang kita miliki semakin semakin luas. Sebagaimana judul yang tertulis di situ pemaparan atas seluruh pernyataan saudara kami Bang Haji Roma Irama Al Fakir Hasan bin Alwi Baali selaku perwakilan atau orang yang ditugaskan sebagai uh, pendamping daripada Robiul Alawiyah insya Allah Al Fagir akan memaparkan atau meluruskan supaya wawasan kita lebih luas lagi. Yang pertama, pemaparan tentang سوره الشورى ايه 23 yang berbunyi ذَلِكَ الذي يبشر الله عباده الذين امنوا وعملوا الصالحات قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى ومن يكترف حسنه نَزِدْ له فيها حسنا ان الله غفور شكور yang artinya itulah karunia Yang dengan itu Allah menggembirakan hamba-hambanya yang beriman Dan mengerjakan amal soleh Katakanlah wahai Muhammad Aku tidak meminta kepadamu Suatu upah pun Atas seruanku Illa'l mawaddata Fil kurba Kecuali kasih sayang Fil kurba Ini adalah poin titik permasalahan Sesungguhnya Allah maha pengampun, dan siapa yang mengerjakan kebaikan akan kami tambahkan baginya kebaikan pada kebaikan itu. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha mensyukuri. Di sini beliau Bang Haji Roma Irama mengartikan atau mentafsirkan Arti daripada fil kurba itu dengan arti menyambung silaturahmi kepada kekerabatan, dan beliau menyatakan bahwasanya salah orang yang mengartikan fil kurba ini adalah dia itu berkasih sayang atau menyayangi kepada keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. ini yang harus kita bahas. Beliau mengatakan bahwasanya orang yang mengatakan yang mengartikan fil kurba illal fil kurba dengan arti menyayangi keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salah. Nah, Al-Fakir di sini sudah mengumpulkan beberapa ucapan atau statement-statement daripada mufassirin, daripada orang-orang yang ahli tafsir. Jadi yang ana sebutkan di sini adalah ucapannya ahli tafsir. Bukan ahli-ahli yang lain, tapi ini ahli tafsir yang mereka itu betul-betul fannya ada di Al-Qur'an. Yang pertama tafsir Asyura ayat 23 menurut pandangan ahli tafsir yang ada di kitab At-Tabari. Di situ disebutkan bahwasanya arti atau makna al-mawaddata fil kurba di situ ada macam-macam. Di dalam kitab tafsir At-Tabari itu disebutkan bahwasanya ada empat makna yang berbeda-beda. Ini supaya kita berpikir luas di situ. Dalam tafsir At-Tabari makna illal mawaddata fil kurba yang pertama yaitu antawadduni fi qarabati minkum wa tasilu rahimi baini wa di situ nah ini dikuatkan dengan 15 riwayat ada 15 riwayat yang mengatakan bahwasanya makna ini ya yaitu antawaduni fi qarabati minkum wa yang artinya ya nabi itu tidak diperintahkan untuk meminta apapun atas dakwahnya atas seruannya kepada orang-orang Quraisy ketika itu kecuali nabi hanya meminta untuk mencintaiku ini makna yang pertama yaitu mencintaiku yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena kekerabatanku dengan kalian kaum kafir Quraisy itu adalah makna yang pertama ya. Fi di sini artinya bermakna liajlih karena kalian ini kaum Quraisy masih ada hubungan kekerabatan antara aku dan dan kalian maka ketika kalian tidak mampu atau tidak mau mengikutiku, mengikuti Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka Nabi tidak minta apa-apa kecuali kau tetap menyambung ya, mencintaiku, menyayangiku karena aku masih ada hubungan kekerabatan antara aku dan kamu dan kalian. Watasilu rohimi baini wa bainakum. Dan tetap sambunglah eh, uh, apa silaturahmi antara aku dan kalian. Nah, di situ banyak riwayat yang disebutkan ada di tafsir At-Tabari bahkan ada 15 riwayat. Sangat banyak orang yang meriwayatkan makna ini yang nomor satu ini. Ada 15 riwayat. 6 nah. kemudian yang kedua, makna yang kedua adalah la as'alukum alaihi ajra maknanya la as'alukum ala ma bihi ajra illa anta Nabi sallallahu alaihi berdakwah ini makna yang nomor dua berdakwah tidak diperintahkan untuk meminta apapun upahnya hasil dakwahnya Nabi kecuali apa illa antawaddu fi qarabati ya qarabati kecuali nabi hanya minta kepada mereka ini khitabnya kepada kaum ansor kecuali nabi meminta kepada mereka untuk apa untuk mereka itu menyayangi ya menyayangi keluargaku qarabati keluar keluargaku yaitu ahlu bait baitnya nabi sallallahu alaihi wasallam dan itu ya Makna ini dikuatkan dengan empat riwayat. Juga banyak juga uh, apa namanya para imam itu meriwayatkan makna ini. Nah, kemudian makna yang nomor tiga adalah kulla as'alukum alaihi ajra illa al mawaddata fil qurba yaitu la as'alukum Ya, ayuhan nas ala ma bihi ajra illa an tawaddadu ila Allah. Wa Wata, tataqarrabu bil, bil amali salih wa ta'ah. Makna yang nomor tiga adalah Nabi diperintahkan untuk tidak meminta apapun atas dakwahnya kecuali ya, Nabi hanya minta kepada orang-orang tersebut untuk berupaya memperoleh kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka diperintahkan sama Nabi ente boleh. Ana tidak minta apa-apa dari dari dakwahnya ana, dari seruannya ana kecuali apa? Kecuali kalian tetap berusaha untuk memperoleh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa tataqarrabu ilaihi bil amali sholeh wattaa'ah. Dan tetap dekatkan diri kalian ya kepada Allah Subhanahu wa taala berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beramal soleh dan beramal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. makna yang ketiga ini dikuatkan dengan ada lima riwayat di situ. Dikuatkan dengan lima riwayat. Kemudian di tafsir At-Tabari juga ada yang mengartikan illa antasilu korobatakum. Nah, ini yang nomor yang nomor 4, yang terakhir. Hanya saja aku tidak meminta kepadamu ya kecuali kau menyambung kepada kerabat kalian. Nah, ini adalah riwayat yang terakhir dan ini cuma dikuatkan dengan satu riwayat di situ. Makna yang terakhir ini cuma dikuatkan dengan satu riwayat kalian boleh ya, tidak memberi apapun upah untuk dakwahku hanya aku minta satu kepada kalian, apa itu? menyambung kepada kerabat kalian, jangan kau memutus silaturahmi dengan kerabat-kerabat kalian, nah, itu makna yang yang terakhir dari kitab At-Tabari, nah, makna yang terakhir ini cuma dikuatkan dengan satu riwayat Nah, kemudian juga ya, disebutkan ada di tafsir Ibnu Katsir. Ya. Beliau Ibnu Katsir menjelaskan bahwasanya makna illal mawaddata fil qurba itu adalah berkasih sayang ya, atau menyayangi ahlu bedku yang menyayangi keluarga Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Yang mana ketika itu ada kejadian di zamannya Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Husain. Ya. Ketika itu Zainal Ali Zainal Abidin ditawan ya, setelah terjadinya peperangan beliau Zainal Ali Zainal Abidin ditawan oleh orang-orang di zaman itu. Kemudian ada penduduk dari Syam ya, berdialog dengan Imam Ali Zainal Abidin. Ya. Alhamdulillahilladzi qatalakum wasta'salakum ya. wa qata'a karnal fitnah ya, dan panjang se dan dan yang lainnya itu. Kemudian Imam Ali Zainal Abidin tanya kepada Ahlu Syam tadi itu. yang berdialog dengan Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali bertanya, "Ya. Apakah kamu membaca Al-Qur'an?" Terus kata salah satu orang tadi itu mengatakan, "Iya. Aku membaca membaca Al-Qur'an." Kemudian ditanya lagi sama Imam Ali Zainal Abidin, "Ya. Apakah kamu membaca Al-Hamim?" Ya. Apakah kamu membaca Al-Hamim yaitu surat Asyura di sini? Al-Hamim di sini maksudnya surat Asyura. Beliau menjawab aku hanya membaca Al-Qur'an tapi aku tidak membaca surat Asyura. Tidak membaca surat Al-Hamim tadi itu. Kemudian Imam Ali Zainal Abidin bertanya lagi, "Apakah kamu tidak membaca ya. ayat kulla asalukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba?" Kemudian orang tersebut tanya, ya, apakah yang dimaksud di dalam ayat tersebut illal mawaddata fil qurbah itu antum wahai Imam Ali Zainal Abidin? Ya, apakah mawaddata al gurbah itu kerabat nabi itu? Keluarga nabi sallallahu alaihi wasallam, nabi itu antum wahai Imam Ali Zainal Abidin? Kemudian Imam Ali bertanya, eh kemudian Imam Ali menjawab, ya, "Naam. Betul, itu adalah kami." Ya kami adalah keluarganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya, ya, itu Imam Ali Zainal Abidin itu menjelaskan ya, bahwasanya ayat tersebut itu artinya atau maknanya tafsirannya bahwasanya al gurba di situ kerabat Nabi keluarganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya Imam Ali Zainal Imam Ali Zainal Abidin. Nah, itu ada di tafsir Ibnul Kathir. Ya, di tafsir Ibnul Kathir. Dan dikatakan bahwasanya ahlul baitnya Nabi itu ya, adalah keluarga daripada Zainal Ali bin Abi Thalib juga keluarga dari Akil bin Abi Thalib, Ja'far bin Abi Thalib, Abbas pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah Ahlul baitnya Nabi Ya, di dalam tafsir Ibnu Katsir menyatakan bahwasanya nabi tidak diperintahkan tidak minta apapun kecuali apa? Kalian itu mencintai kepada keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi. Kemudian juga disebutkan di dalam tafsir Asawi ya. Fal -gurba alal ya, al awal ya al-gharabah. Nah, tafsir Asawi ini ada tiga makna. Ya. Yang pertama itu al-gharabah bima'na rahim ya, seperti yang ada di tafsir tabari tadi itu ya. Nabi itu uh, apa tidak minta apa-apa kecuali hanya kalian kaum Quraisy ya jangan sampai memutus silaturahmi antara aku dan kalian dan kalian tetap harus mencintai aku karena apa? Karena kita ini masih ada kerabat. Juga disebutkan wa'alathani bima'na al-aqarib. Yang kedua di tafsir al-sawi itu bima'na al-aqarib. Maknanya adalah keluargaku. Ya, sama kayak di Ibnul Kathir tadi itu. Wa ala salis ya bima'na al-gurbu wa taqarrub. Ya. Makna yang ketiga adalah artinya mawaddata fil kurba itu kalian itu ya, sama kayak di tafsir at-tabari itu. Mendekatkan diri kepada Allah subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Ya dengan beramal soleh dan berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini disebutkan bahwasanya Nabi itu masih kerabatnya kaum Quraisy. Siapa itu kaum Quraisy? Kaum Quraisy adalah anak-anak daripada kakeknya Nabi yang bernama Nadhr bin Kinana. Jadi anak turunnya Nadhr bin Kinana yang mana Nadhr bin Kinana ini adalah kakeknya Nabi SAW, alaihi wasallam, datuknya Nabi ya, Itu disebut Quraisy, anak turunnya Nadar bin Kinanah itu disebut Quraisy, kaum Quraisy. Nah, Nabi termasuk kerabat atau keluarga daripada kaum Quraisy itu. Nah, na'am. Itu adalah beberapa tafsir daripada eh apa namanya? Surat Asyura ayat 23 yang bisa saya kumpulkan. Jadi ketika ada orang yang mengartikan mawaddah fil kurba itu adalah cinta kepada ahlul baitnya Nabi, keluarganya Nabi, itu tidak bisa dikatakan salah. Itu berdasar, itu ada dalilnya. Dari mana dalilnya? Ya daripada uh, apa namanya kitab-kitab tafsir ini. Ya. Bahkan di sini ada tiga, tiga tafsir yang sudah al fakir kumpulkan dan masih banyak lagi tafsir-tafsir yang di situ mengartikan bahwasannya al gurba adalah keluarganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak bisa kita katakan salah orang yang mengartikan tadi itu keluarganya Nabi. Dia tidak bisa begitu. Ya. Justru yang mengatakan apa namanya bersiraturahmi antara kerabat kalian itu yang seperti dikatakan ada di tafsir tobari itu riwayatnya cuma satu ya masih banyak lagi makna-makna yang riwayatnya lebih kuat yang riwayatnya itu lebih banyak tapi kenapa ada yang lebih banyak milihnya yang paling sedikit nah itu menjadi pertanyaan di situ ya. Seharusnya orang tadi itu lebih suka ya, diberi yang banyak daripada yang sedikit. Ya, logikanya seperti itu. Kita diberi uang aja milih yang banyak. Tidak ya. mungkin kita milih yang yang sedikit. Ana zuhud. Ya, tapi ini urusan urusan akhirat. Ya. Ini urusan tafsir Al Qur'an. Tidak ada kata-kata zuhud di sini. Lebih banyak itu lebih lebih bagus di situ lebih kuat di situ. Naam. Itu adalah tafsir daripada Asyura ayat 23. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah ya. Jadi seakan-akan tadi itu milih yang sedikit untuk menjauhi daripada makna keluarga Nabi. Nah, itu kayak seakan-akan dia itu tidak mau, ya tidak mau memilih Uh, itu mungkin tidak tahu tidak apa tidak tahu atau tidak mau ya makna makna tadi itu keluarganya Nabi itu dia uh, beliau apa namanya bang haji Roma ilama ya, mengatakan bahwasanya yang benar adalah antara kerabat kalian ya keluarganya Nabi yang mengartikan keluarganya Nabi itu salah nah, beliau itu tidak tahu itu tidak eh itu karena tidak tahu atau dia itu karena tidak mau mengartikan keluarganya Nabi, hati-hati, ya hadis ya ada yang dinamakan hadis sakolain. ya yang riwayatnya itu dari Zaid bin Arqam, nah, ini kepada orang-orang yang tidak mau, ya tidak mau atau uh, dia itu uh, apa namanya tidak mau dengan keluarganya Nabi saw ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda inni tarikun fikum tsaqalain. Ya. Aku Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kepada kalian ya ada dua pusaka yang di mana kau pegang teguh dengan dua pusaka itu maka kau tidak akan sesat selamanya. Apa saja itu? Ya, kitabullah wa ahla baiti. Ya. Kitabnya Allah yaitu Al-Qur'an wa ahla baiti dan keluargaku kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan anti-anti sama keluarga Nabi sallallahu ya. alaihi wasallam. Ini ada uh, hadis dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwasanya dua pusaka ini yang ketika engkau pegang teguh dengan dua-duanya itu, kau tidak akan sesat selamanya. Ya. Udhakkirukumullah fi ahli baiti kata Nabi sallallahu ya. alaihi wasallam. Aku mengingatkan kepada kalian Apa namanya? Ahlul baitku, tentang ahlul baitku. Hati-hati dengan ahlul baitku katanya Nabi SAW Siapa itu ahlul baitnya Nabi? Ya, di dalam hadis ini Zaid bin Arqam mengatakan, "Faman ahlul baitihi faqalahum Alu Ali wa Alu Aqil wa Ahlul Ja'far wa Alu Abbas." Mereka adalah keluarganya Nabi, eh keluarga eh keluarganya Sayyidina Ali, keluarganya Aqil keluarganya Ja'far dan keluarganya Abbas itu adalah ahlul baitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah hadis yang riwayatnya itu sahih dari dari Imam Muslim, dari Musnad Muslim ini. Ada lagi hadis yang lain, ya, tarak tufikum amren. Ya. lan ba'dahuma. Kitabullah azza wajal ya wa sunnata Nabihi sallallahu alaihi wasallam ya ini memang sama-sama uh, hadis kita tidak menafikan hadis yang nomor dua ini tapi memang ya hadis yang pertama tentang ahlu bedku itu itu memang uh, apa namanya hadisnya hadis diriwayatkan oleh muslim dan yang nomor dua ini adalah hadis hasan Jadi ya, kita tidak tidak menafikan, tidak menafikan apa namanya hadis yang nomor dua ini wasunnata nabihi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketahui ya bahwasanya hadis yang pertama itu adalah hadis yang sahih yang direwatkan oleh Imam Muslim. Ya. Nah. Kemudian selanjutnya beliau ya ada statement yang mengatakan bahwasanya ada doktrin keturunan nabi itu dijamin surga. Nah, itu adalah doktrin yang sesat itu. Itu adalah doktrin yang salah. Itu bohong semuanya itu. Orang yang mengatakan keturunan nabi di, dijamin menjadi uh, dijamin masuk surga itu adalah doktrin-doktrin yang salah. Fitnah itu. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bersabda kepada anaknya Saidah Sayyidah Fatimah Az-Zahra ya. Qala Rasulullah sallallahu ya Fatimah binta Muhammad ikmali fa la ughni anki min syai'a ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya justru sangat menekankan kepada putrinya agar putrinya itu memperbanyak amal soleh bukan terus karena putrinya Nabi ya dibiarkan untuk santai-santai begitu saja tidak, tapi bahkan Nabi itu eh, apa menekankan kepada Zaidah Fatimah anaknya untuk memperbanyak amal soleh. Ya. ya Fatimah putri Muhammad, ya beramarlah ya karena sesungguhnya saya tidak mampu menjamin atau mencukupkan sesuatu darimu di hadapan Allah Subhanahu Wa ya. Taala. Jadi yang mengatakan ahlu Nabi dijamin masuk surga itu semuanya bohong. Ya, itu semuanya adalah doktrin yang yang salah. Bahkan Al Habib Abdullah bin Alwi Al Haddad berkata la yam bagi li ahadin mimman yu'awwalu alaihi ayyu'adzima ya, wa la alal al jahil wa in kana mimman lahu nasabun syarif wa salafun saleh fa inna ta'dhimahu wa thana'a alaihi fi adh قد يفتونه في دينه ويغيره بالله ويزهده في العمل الصالح ويلهيه عن التزود لآخرته الحبيب عبد الله بن nah ini ini adalah salah satu uh, dari kalangan Ba'alawi dari kalangan Ahlul Baitnya Nabi yang paling kita tinggi-tinggikan Al-Habib Abdullah Al-Haddad ya. Beliau berkata tidak dianjurkan bagi seseorang yang menjadi panutan masyarakat ya, mengagungkan dan memuji orang-orang bodoh ya, meskipun yang dipuji itu memiliki nasab yang mulia mau anaknya habib mau anaknya kiai mau anaknya orang mulia tidak dianjurkan untuk dipuji-puji tidak dianjurkan untuk mengagung-agungkan selama dia masih menjadi orang yang jahil orang yang yang bodoh dan nenek moyang yang soleh ya karena mengagungkan dan memujinya secara lahiriah dapat menjadi fitnah ya, atau melihat malapetaka bagi agamanya ya. dengan kita memuji orang-orang yang bodoh tadi itu meskipun nasabnya mulia itu bisa menjadi fitnah katanya Habib Abdullah Al-Haddad kepada agamanya orang tersebut ya. fitnahnya apa? membuatnya enggan untuk beramal soleh dan melalaikannya untuk mencari bekal bagi bagi akhiratnya. Ya. Ini Habib Abdullah Al Haddad, panutan Sadah Ba'alawi mengatakan seperti ini. Kok ada doktrin yang mengatakan ya maksiat itu adalah tidak mem, tidak mempan kepada ahlul baitnya Nabi. Nah, tidak begitu. Ya. Bahkan Habib Abdullah Al Haddad ya di dalam kitabnya itu Al-Fusulul Ilmiah, ya, mengatakan terkadang terjadi, ya, pada sebagian orang, ketika dikatakan kepadanya bahwa si Fulan itu dari ahlil batnya Nabi, keluarganya Nabi, melakukan pelanggaran, dan kesalahan begini dan begini. Ya, maka orang tersebut menjawab, mereka itu keluarganya Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah pasti memberi syafaat kepada mereka. Ya, barangkali, dosa tidak berpengaruh apa-apa kepada mereka. Hati-hati katanya Habib ya, Abdullah Haddad. Orang yang mengatakan seperti ini, ya, itu adalah kaulun syani' ya. Ini adalah perkataan yang buruk katanya Habib ya, Abdullah Haddad. itu bukan perkataan yang betul, tapi ini adalah perkataan yang buruk, membahayakan yang berkata dan orang lain yang sama-sama bodoh. Ya. Orang yang percaya dengan itu, ya, orang bodoh yang percaya kata-kata ini itu bisa membahayakan dirinya. Hati-hati, ya, bahwasanya ahlul bed itu bukan terus apa, tidak berpengaruh dosa terhadapnya. Ya, terus dia akhirnya bermaksiat dengan semaunya, bukan begitu kata Habib Abdullah Al Haddad. Ya, bahkan di dalam ayat ya, Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, menunjukkan bahwasannya ahlul baitnya Nabi itu akan dilipat gandakan pahala atas kebaikan atas kebaikan yang mereka lakukan dan akan disiksa ya dilipat gandakan juga siksanya atas keburukan yang mereka kerjakan ya. demikian itu firman Allah subhanahu wa taala yang berbunyi ya ya nisa an Nabi man ya'ti minkum nabi fahishatin mubayyinah yudha'af lahal adzab du'fain ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an ya wahai istri-istri nabi siapa saja di antara kamu yang mengerjakan perbuatan keji yang nyata betul-betul dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala niscaya akan dilipat gandakan siksaan kepada mereka dua kali lipat katanya Allah Subhanahu, Subhanahu wa taala dan istri-istri Nabi adalah ahlul baitnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, barang siapa yang berpendapat atau berasumsi bahwa meninggalkan kewajiban dan melakukan maksiat tidak berbahaya pada seorang ya, karena kemuliaan nasabnya atau ke, ke kesolehan leluhurnya maka itu adalah E, membuat-buat kebohongan kepada Allah Subhanahu wa taala ya dan itu sudah menyalahi ijma kaum kaum muslimin ya jadi tidak ada ya, dari ajaran ahlu apa namanya sahadah Alawi itu yang mengatakan bahwasanya tidak berpengaruh maksiat atau doktrin-doktrin yang mengatakan seperti itu ahlul bed pasti masuk surga maksiat tidak berpengaruh boleh-boleh saja Ya, meninggalkan ketaatan boleh-boleh saja, itu semuanya bohong, ya, itu semuanya fitnah. Ya, Habib Abdullah sudah menjelaskan itu semuanya, ya, bahkan di salah satu pondasi atau rukun torikoh kita, torikoh Ba'alawi, itu ada salah satunya, yaitu Al -khuf. ya. Kita itu kalau mau berjalan, ada di torikohnya Ba'alawi, harus memiliki Al Khof karena al khaf itu termasuk pondasinya apa itu takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. orang yang berjalan ada di Torikoh Sada Alawi harus memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidak bisa semena-mena ya karena ini Torikohnya Ba'alawi, tidak bisa begitu harus tetap takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala menjauhi maksiatnya dan mengerjakan apa-apa yang yang diwajibkan kepada Orang tersebut ya. jadi, jangan percaya ya. kepada orang-orang yang mengatakan doktrin seperti itu. Bahkan, yang mengatakan ahlul baitnya pun jangan percaya. Bahkan, kalau misal yang mengatakan seperti itu dari kalangan ahlul baitnya sendiri, itu jangan percaya. Itu adalah keluar dari ajaran, datuk-datuk uh, kita, ajaran-ajaran daripada Pak Alawi. Nah, itu adalah fitnah, kemudian. Pembahasan berikutnya adalah isu yang berikutnya adalah dunia internasional membatalkan nasabah alawi. Ya, Sempat kita dengar bahwasannya beliau mengatakan dunia internasional itu membatalkan nasab ba alawi. Nah itu dasarnya dari mana? Nah, internasional mana itu yang mengatakan nasab ba alawi ini tidak disahkan tidak diisbat oleh mereka. Nah, nah di sini Al Fakir sudah mengumpulkan sebagian yaitu isbat dari Syarif Ibrahim bin Mansur Al Amir Al Hashimi. Ya. Nakobatil Ashraf Hijaz Saudi Arabia. Beliau mengatakan bahwasanya Baalawi ya dari Hijaz ini internasional. Baalawi adalah zabit. Uh, thabit Kemudian juga Syekh Ali Jum'ah, beliau mantan mufti agung Republik Arab Mesir, ya. anggota Dewan Tertinggi Ulama Al-Azhar Asyarif. beliau juga mengatakan bahwasanya Nasab Ba'alawi itu thabit. Begitu juga Sayyid Mahdi Roja'i. ya. Muhakkid kitab Asyajarah As Al-Mubarakah. Ya, al Mubarakah ini termasuk salah satu kitab pedomannya Kiai Imad ya. Beliau Sayyid Mahdi Rojai Telah mengifbat ya. Mengatakan bahwasanya Nasabnya Ba'alawi itu sabit Ada juga ya Robito Alawiyah ya. Delegasi Robito Alawiyah hadir dalam pertemuan Robito Alam Fil Ansab Ahlul Bait ya. Yang diadakan di Tripoli Libya pada tanggal 13 sampai 15 September 2005, ya. di situ Robito Alawiyah Indonesia hadir ada di pertemuan tersebut. Ya. Salah satunya adalah Al Habib Zain bin Omar bin Sumed. ya. ketua delegasi Habib Abdul Ghadir Assegaf, dan juga Al-Habib Jindan bin Novel bin Jindan. Nah. Itu uh, adalah bukti bahwasanya nasab Ba'alawi itu diakui dunia. Nah, ini juga usai pertemuan tadi itu ada di ada di Libya ya. Ada nasab-nasab sebagai sampel yang sudah di validasi keabsahannya ya, bersama-sama dan ditandatangani oleh para lembaga serta nasabah dari berbagai negara. Nah, itu. Ada stempel-stempel dari berbagai negara itu. Nah. Di antaranya adalah nasab salah satu orang yang dari Sada Ba'alawi. Ya. Ini adalah uh, Sayyid Novel ya, Bilfeki. Sayyid Novel bin Ali itu sampai belakang Bilfeki itu sudah ditetapkan oleh uh, apa namanya setelah usai pertemuan yang ada di Libya sebelumnya. Nah, ini juga adalah bukti bahwasanya eh, Sadah Pak ba Alawi itu juga diakui ada di Nakoba Ashraf Mesir, ya. yang mana Muhammad Yasin, ya, seorang mahasiswa Indonesia yang ada di Mesir, beliau juga apa namanya menyaksikan saat berkunjung di Nakoba Ashraf Mesir. Ya ditunjukkan kitab rujukan Nakoba Ashraf Mesir ya di situ disebutkan ada Ubaidillah ya, bin Ahmad Muhajir ya, yang yang di yang dikasih apa namanya tanda ini. Nah, Nakoba Ashraf Hijaz ya yang dipimpin oleh Anas Al qudbi juga mengakui Sadah Baalawi ya itu sabit. Bahkan beliau menulis sebuah artikel khusus mengenai Sadah Baalawi yang diberi judul ya, Sadah Baalawi laksana mutiara yang Betebaran. di lautan keluarga Rasulullah sallallahu ya, alaihi wasallam menceritakan tentang keutamaan dan kemasyhuran Sa'dah Ba'alawi juga disebutkan di antara marga-marga Ba'alawi di situ di kitabnya ini ya. Kemudian juga ya di antara Alawiyin yang menjadi pimpinan Naqabatul Asyraf di Hijaz ya. Bahkan ada Sa'dah Ba'alawi yang menjadi petugas juga ada di Naqabah Asyraf Hijaz, pemimpin juga ya. Di Mekah ada Sayyid Muhammad bin Mohsin Al-Attas ya, Menjadi pemimpin tahun 1243 Hijriah Sayyid Ishaq bin Agil Sayyid Abdullah bin Agil tahun 1267 Hijriah Ada di Mekah Sayyid Alwi bin Ahmad Asgaf ya, Mufti Mekah Mulai jadi Nagib tahun 1314 Ada di Mekah Mukarramah ya. Di Madinah juga begitu Ya, Naqabatul Ashraf juga pernah dipimpin oleh Sadah Ba'alawi ya, yaitu Sayyid Muhammad Jamal Jamalul tahun 1283 Hijriah. Sayyid Muhammad Bafagih tahun 1286. Sayyid Ali Al-Habshi tahun 1315 Hijriah. Sayyid Alwi bil tahun 1315 Hijriah dan Sayyid Abdullah Jamalul itu orang-orang yang dari Sadah Ba'alawi pernah memimpin ya betul Asraf ada di ada di uh, Madinah. Nah, ini juga Imam Yaman ya. Imam Yahya Hamiduddin eh Hami, Hamiduddin ya turut mengisbatkan Ba'alawi ya, Itu salah satu bukti bahwasanya Imam ada di Yaman Yahya Hamiduddin juga turut mengisbatkan Ba'alawi. ah ini juga sangat panjang ya, An-Nasabah ya ahli-ahli nasab wa naqabah nasab Alawi sepanjang sejarah ya Sayyid Syekh Syaraf ya as syaraf, -syaraf Al-Ubaidili ya Sayyid Hasan bin Muhammad Al-Huzaini ya Sayyid Abdul Qasim An-Naffah ya itu banyak sekali itu sampai 30 bahkan sampai eh uh, 118 yang yang kita kumpulkan ada di sini ya bahkan masih banyak lagi ya masih banyak lagi bukti-bukti internasional mengibatkan sadah ba Alawi yang kita kumpulkan cuma cuma ada 118 ya masih banyak lagi yang yang ada yang tidak bisa kita kumpulkan karena terlalu panjang ya nah. bukti sudah ada ya. lalu beliau mengatakan hakul yakin ya beliau mengatakan hakul yakin tidak ya, tidak ada atau bukan keturunannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya ini ada buktinya ya beliau Bang Haji Romai mengatakan bahwasanya Baalawi bukan daripada sadah eh, keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. dan juga dia itu beliau itu dengan enaknya menggunakan kalimat hakul yakin padahal hakul yakin ini ada definisinya, ya. ada aturannya untuk menggunakan kalimat hakul yakin itu bukan sembarangan. Ya. Ada urutannya, ada tertibnya. Ya. Yang pertama tertib yang pertama adalah ilmu yakin, kemudian ainul yakin, baru hakul hakul yakin. Apa pengertian dari ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin? Ainul ya. yakin ilmu yakin ya ilmu yakin adalah Idro syai' min musyahada. Ya. dia itu mengetahui sesuatu tanpa menyaksikan itu namanya ainul yakin jad ilmu yakin na'am itu namanya ilmu yakin mengetahui sesuatu bi ghairi musyahada, musyahada, tanpa dia itu menyaksikan langsung sesuatu tersebut mungkin ada orang yang tsikah ya, yang bisa dipercaya ngasih kabar kepada dia tentang sesuatu akhirnya dia yakin dia percaya itu namanya ilmu yakin ilmu yakin tidak bisa dikatakan ainul yakin tidak bisa dikatakan hakul yakin ya. bagaimana dari ilmu yakin naik ke ainul yakin yaitu Al-ru'ya allati hiya ilmu bihi ma'al musyahadah dia harus ru'ya melihat langsung ya tahu sesuatu tersebut ma'al musyahadah dan dia itu menyaksikan langsung. Nah, itu baru dikatakan ainul yakin. Kalau cuma sekedar diberitahu itu pun dengan syarat orang yang memberitahu itu harus sikoh. Harus orang yang dipercaya. Itu baru masuk ada di derajat apa? Ilmu yakin. Tapi kalau dia sudah me menyaksikan, ya, dia itu sudah melihat langsung, nah itu baru naik ke Ainul Yakin. Kemudian atasnya lagi, Hakul Yakin, apa itu? Fahwal musyahadah, ma'al mula soqoh, wal muma, wal muma zajah. Hakul Yakin adalah menyaksikan dari jarak dekat dan berhataban langsung. Itu adalah Hakul Yakin. Jadi kalau misal, diambil contoh, ya ada orang memberi kabar tanggal 8 September ada acara di gedung Robitoh Alawiyah dan yang memberi kabar ini orang Thikoh orang yang bisa dipercaya ucapannya nah, orang yang diberi kabar itu akhirnya yakin dia karena yang memberi kabar adalah orang orang nah, maka dia itu ilmu yakin ya. dia yakin bahwasanya nanti tanggal 8 ada acara di gedung Robitoh Alawiyah itu ilmu yakin. Kemudian biar dia itu menjadi ainul yakin bagaimana? Dia harus menyaksikan langsung ada di gedung Robito. Ya, mungkin dia melihat gedungnya ada tanda-tandanya tulisan atau ada teropnya. Oh berarti dia itu keyakinannya itu sudah terbuktikan dengan langsung dia itu melihat. Nah, langsung dia melihat secara nyata bahwasanya di gedung Robito nanti tanggal 8 ya akan ada acara seminar seperti ini itu naik ke ainul yakin ya. kemudian biar dia itu hakul yakin dia harus duduk dan apa dan ada di majelis tersebut ada di seminar tersebut dia menyaksikan dan berhadapan langsung ada di acara tersebut maka dia baru bisa dikatakan hakul yakin ya begitu juga nasabah alawi ya nasabah Ba'alawi kalau dia langsung mengatakan hakul yakin berarti seakan-akan dia itu langsung melihat ya langsung menyaksikan terputusnya nasab Ba'alawi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin dia menyaksikan bahwasanya uh, Imam Ahmad Muhajir tidak punya anak Ubaidillah itu baru hakul yakin mungkin dia langsung menyaksikan bahwasannya dia apa abahnya imam ubaidillah ahmad al muhajir tidak pernah apa namanya istrinya itu membuahi yang anaknya ubaidillah itu baru baru hakul yakin kalau cuma sekedar kabar ini dan itu itu belum bisa dikatakan hakul yakin ya. nah itu bisa masuk ada di kategori atau fin nasab itu. Karena apa? Karena masih belum ada kesaksian yang yang nyata. Ini sudah banyak isbat isbat yang di banyak ketentuan ketentuan yang sudah diisbat oleh ulama ulama tadi itu sebelumnya yang sudah dijelaskan itu. Bahkan internasional ada 100 lebih ulama-ulama yang menyatakan mengithbat bahwasanya Sadaba Alawi adalah keturunan Nabi SAW. Alaihi Wasallam itu bisa jatuh kepada di atau fin nasab ya, Mencelah daripada nasabnya sese seseorang ya, dan itu sangat berbahaya ya. Rasulullah SAW bersabda ya, riwayat dari Abi Hurairah ya, finnasi huma bihim kufrun atau anfin nasab waniha alal mayyit. ya ada dua perkara dalam umatku yang termasuk kekufuran ya Or, eh, kekufuran di sini banyak arti ya. ada yang mengartikan bahwasanya itu adalah akhlak-akhlaknya orang kafir ya. apa itu yang bisa menyebabkan kepada kekufuran ya mencela nasab dan meratapi uh, bisa bisa mengakibatkan orang tersebut ya berujung kepada kekufu, kekufuran. Dalam liwayat lain, ya. Salatun finnasi kufrun at finnasab wa niyaha alal mayyit wal istisqa bin nujum. Ada tiga perkara yang mengakibatkan kekafiran seseorang, ya. Mencela nasab, meratapi mayat dan meminta hujan dengan bintang. Nah, itu hati-hati. Ya. Bisa jadi arah kepada at-ta'an fin-nasab ya. mengarah kepada at-ta'an fin-nasab yang mana resikonya itu sangat sangat bahaya ya yeah. maka jangan sembarangan e, memberi pernyataan 6 nah, kemudian ya yeah. ada isu lain masuk ke isu berikutnya adalah haji roma irama ditawarkan menjadi habib ya yeah. ha, itu sebetulnya sangat anu ini sangat jauh ini ya yeah. sangat jauh kita sudah tahu bahwasannya SOP daripada pendaftaran di Maktab Daimi orang yang mau mendaftar untuk dia itu disahkan ada di Maktab Daimi nasabnya itu sangat ketat ya. itu sangat susah ya sangat panjang itu perjalanannya itu ya. perlu diingat dan dicatat bahwa Robito Alawiyah pernah menjelaskan betapa ketatnya SOP ya pendaftaran pencatatan nasab di maktab daimi ya. jauh sebelum itu pun sudah pernah ada isu jual beli nasab ya. dan telah dibantah dan dijelaskan dalam video hoak jual beli nasab nah, itu bisa dilihat itu videonya dulu juga pernah orang-orang ya itu ditawari dapat nasab itu semuanya hoak. tidak semudah itu ya maktab daimi robito alawiyah mengeluarkan mengeluarkan nasab Sop nya sangat ketat di situ, ya. Pendaftarannya sangat ketat, tidak semudah orang nawari langsung datang ke Robito, dia langsung dapat nasab, tidak begitu. Ya. Nah, alur pembuatan buku nasab, ya, salah satunya, ya, mengajukan formulir melalui DPC, ya, datang dulu ke DPC, ya, ke daerah, tidak bisa ujuk-ujuk datang, ya, jadi di gedung Robito, minta nasab, bukan begitu prosedurnya tapi datang dulu mengajukan formulir melalui DPC masing-masing, cabang daerah masing-masing. Mengisi formnya terlebih dahulu dengan benar. Formnya itu juga panjang itu formnya itu. Apa yang harus diisi persyaratannya itu juga sangat banyak. Ya. Kemudian setelah itu dia mengisi ya pemeriksaan kelengkapan formulir. Ya. Apabila lengkap dilanjutkan untuk diberikan nomor urut form dan menunggu untuk diajukan verifikasi ke tim nasab. Apabila tidak lengkap, maka dipending terlebih dahulu. Ya. Kemudian masuk ke selanjutnya peneliti pertama. Peneliti, peneliti yang pertama. Melakukan pemeriksaan silsilah nasab pada buku induk. Ya. Diteliti dulu ada di buku induk. Apakah orang ini betul-betul keturunannya Fulan misalnya. Nah, diteliti dulu. Lalu dituliskan silsilahnya di formulir itu. Baru ditulis ada di formulir itu, belum langsung jadi nasab. Kemudian masuk ke peneliti yang kedua, ya, melakukan pemeriksaan silsilah nasab yang ditulis oleh peneliti, ya. Setelah diteliti ada di buku induk, ditulis apa namanya, diteliti lagi, e, apa silsilah nasab yang ditulis oleh peneliti pertama, ya, masih diteliti lagi itu peneliti pertama diteliti oleh peneliti yang kedua. Kemudian formulir di scan sekretaris lalu dikirim ke tim nasab untuk diverifikasi satu. Ya, yang mana verifi verifikasi satu itu menghasilkan diterima atau dipending atau atau ditolak. Ya, panjang sekali. Kemudian tim nasab melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap form-form permohon. Ya, seluruh eh, setelah menerima hasil jawaban verifikasi satu dari tim nasab selanjutnya sekretaris memberikan nomor buku di formulir selanjutnya ketik katep menulis silsilah nasab yang telah diperiksa oleh tim nasab dengan hasil yang diterima ya dan banyak lagi masih ya rentetannya alur ceritanya supaya dia itu mendapatkan buku nasab tadi itu dan sudah disahkan oleh oleh maktab maktab daimi oleh Robitoh Robitoh Alawiyah ya masih banyak ya hasil fotokopi di scan dan dikirim ke tim nasab untuk diverifikasi kedua ya verifikasinya itu cukup cukup panjang di sini ya verifikasinya itu cukup panjang setelah buku diperbaiki ya akan difotokopi kembali oleh peneliti buku yang sudah diselesai yang sudah selesai akan diberi stiker oleh Sekretaris selanjutnya, sekretaris akan menghubungi DPC, ya menginformasikan buku yang telah selesai, dan begitu selanjutnya, ya cukup panjang. Jadi, tidak ada ceritanya ketika dia itu merasa memiliki nasab, kemudian mengajukan eh, pembuatan buku. Ada di maktab Daimi di Robito Alawiyah, dia ujuk-ujuk datang, ada di Robito Alawiyah, ya, dan menyatakan mau bikin buku nasab, tidak bisa begitu ya ada aturan-aturannya sendiri ya ada prosedur-prosedurnya sendiri ya datang ke DPC dulu minta form formulir ya mengisi ini dan itu jadi tidak mungkin kalau cuma sekedar di telepon ya di terus ditawari minta nasab besok buku nasabnya jadi itu sangat mustahil ya cukup ketat e, maktab ini atau robito alawiyah ya mengesahkan atau mengeluarkan buku ya sah tentang nasab, nasab seseorang. Ya. Nah, itu bisa dilihat ada di video di Nabawi TV, ya. E, apa namanya? Alurnya itu supaya buku itu langsung e, bisa menjadi nasab, ya. Yang sudah dijelaskan panjang lebar ada di e, video ketat-ketat ketatnya SOP pendaftaran di Maktab Daimi, ya. Itu dijelaskan langsung oleh Ketua Maktab Daimi Al Habib Syekhona Segaf, ya. Mungkin ya eh uh, ini yang bisa kami paparkan ya semoga bermanfaat khususnya bagi diri Ana sendiri bagi al-fakir sendiri ya kurang lebihnya uh, al-fakir minta maaf wallahu alam biswab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh